Minggu Produktif. Oke guys, konten kali ini mau review tempat nge-gym gue guys. Tapi nanti tinggal situasi kondisinya gimana di sana. Kalau rame saya enggak berani, soalnya orang Jepang itu malu kalau di video. Apalagi tempat pribadi atau privasi di sana tuh. Oke guys, yuk. Perjalanan kira-kira 20 menit menggunakan sepeda listrik, melewati tempat-tempat pos bagus ini buat foto atau buat healing dekat atau buat liburan dekat-dekat, gak perlu jauh, mancing atau taman atau ke jembatan. Bagus ini tempatnya, kayaknya banyak juga. Guys, ini tinggal lurus nanti kiri jalan guys, namanya Anytime Gym Fitness. Ini tempatnya lumayan rame guys, jadi ya sembunyi-sembunyi ya guys ya, mohon maaf. Ini kameranya HP-nya aku double nih guys, jadi nggak begitu ketahuan. Tempat locker, terus staff langsung ke tempat lantai 2 saya guys. Di sini alatnya ya lumayan lengkap, mulai pembentukan dada, bahu, punggung, perut, kaki, leher, bicep, tricep komplit guys. Tergantung trik teknik yang digunakan, alatnya cukup lengkap dan fasilitasnya juga oke. Masih bagus semua guys, Anytime. Yuk, sebelum melakukan gym saya seperti biasa pemanasan dulu, peregangan otot, terus rileks sambil schedule hari ini apa gitu. Kalau saya hari pertama itu dada, hari kedua punggung atau back, 3 bahu, terus 4 biasanya saya kaki guys, terus hari kelima biasanya saya libur. Terus untuk perut, kaki, bicep, tricep, terus leher samping, terus perut samping itu bebas ya guys, setiap hari pun juga boleh, tetapi harus diperhatikan sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing, jangan dipaksakan. Perlahan, teknik benar dan rutin, dan juga jaga kesehatan, jangan begadang, makan minuman yang sehat. Yuk kita lanjut. Oh ya, kalau nggak tahu sebaiknya tanya guys, jangan malu dan takut. Kita baik dan benar. Ini sekilas alat dan mesin-mesin gym. Terus alat peregangan, kelenturan, udah juga guys. Lengkap boy. Selesai guys, saya mau pindah ke lantai pertama untuk radioaktif dan pembentukan otot perut. Simple dan langsung saja guys, mau review tempat-tempatnya dan mesin-mesinnya. Kebetulan ramai orang Jepang guys, jadi nggak enak.
Ini radioaktif dan pembentuk otot, alat pembentukan otot perut untuk teknik, terus trik tergantung selera ya guys. Yang penting gerakannya benar, itu aja guys, rutin gitu. Terus setiap hari berikutnya ditambah bebannya guys. Salam sehat, jangan lupa kesehatan penting, jangan lupa supportnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.